Persib Bandung mengakhir kompetisi Liga 1 dengan hasil minor. Meski berada di posisi 3 klasemen akhir, namun Persib kalah 1-4 dari Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Laga terakhir Persib Bandung seharusnya berakhir dengan indah, apalagi Persib baru kembali ke GBLA setelah terusir dan bermain di Stadion Pakansari dalam waktu yang lama. Belum lagi dengan momen kiper senior Persib Made Wirawan yang memutuskan untuk pensiun pada malam itu. Alih-alih berpesta melepas Made, wasit terpaksa menghentikan pertandingan setelah ratusan flare dinyalakan dan ada yang dilemparkan ke lapangan. Saya tim asuhan Luis Milla itu harus mengakui kekalahan atas Persikabo. Satu-satunya gol David da Silva gagal membuat Persib membayar 4 gol dari Persikabo. Waktu pertambah menit seharusnya berjalan 5 menit, namun wasit menghentikan pertandingan lebih awal karena ratusan flare tiba-tiba menyala dari tribun penonton. Bahkan ada oknum yang melemparkan flare ke arah lapangan yang membuat flare mengenai rumput. Setelah berdiskusi dengan perangkat pertandingan lainnya, wasit pun menghentikan pertandingan. Kekecewaan penonton tak berhenti dengan penyalaan flare. Ratusan bobotoh merangsek masuk ke arah lapangan. Pitch invasion itu dilakukan bobotoh karena Persib kecewa dengan hasil negatif Persib. Beruntung pihak keamanan bergerak cepat, bahkan dengan Made Wirawan yang harus menenangkan supporter. Made Wirawan pamit di hadapan ratusan bobotoh secara langsung di lapangan. Setelah Made berpamitan, bobotoh berangsur-angsur membubarkan diri. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono mendapatkan desakan untuk mundur setelah Persib Bandung mengakhiri Liga 1 2022-2023 dengan kekalahan telak. Desakan tersebut dapat dilihat di media sosial Twitter. Lepas setelah laga melawan Persikabo 1973, tagar Teddy out sempat menjadi trending topic. Tercatat ada hampir 3.000 tweet yang memakai tagar tersebut. Kekecewaan netizen tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya Persib Bandung memang mengakhiri musim Liga 1 2022-2023 dengan buruk. Sebagai informasi, Maung Bandung sempat mendapatkan angin segar ketika Luis Milla datang. Pelatih asal Spanyol itu sanggup mendongkrak posisi Persib Bandung yang awalnya berada di luar 10 besar klasemen Liga 1 2022-2023.